Halo Roblox Mania, ketemu lagi dengan Bang KW di sini ya. Dan di video kita kali ini, Bang KW mau main Roblox lagi dan kita akan main Pet Simulator X. Oke ya. Seperti kalian tahu semalam tepatnya jam 11 malam ini baru banget update ya. Dan kita sudah live semalam ya. Oke. Dari hasil live itu ya kita berhasil mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oke. Kita berhasil mendapatkan 17 mythic terbaru. Wow. Wow, mantap pisan. Oke. Dan di sini kalau kalian lihat ini candy coinku sekarang sudah ada 250 jutaan. Loh, kok bisa dapatnya cepat sih, Bang? Ya karena ini emang mudah sih dapetinnya ya. Oke, aku dapetinnya di sini. Oke, ini dia update-annya seperti kalian lihat. Ini nanti tempat kalian akan dilempar ke Halloween eventnya. Nah, di sini aku ingin kasih tahu kalian dulu ya, bagi yang belum tahu gimana cara dapetin candy coinnya ya. Harusnya sih kalian udah beritahu ya. Oke, kalian bisa pergi aja ke beberapa tempat di sini ya, seperti di Vulcano. Oke, aku mau contohkan di sini di Vulcano. Kalian farming aja di sini pakai yang namanya auto clicker. Oke, kita klik. Bam, lumayan dapatnya 2600. Ini tanpa triple coin. Oke, di sini hanya mengandalkan coin multi dari pertemanan aja. Makanya kalau mau main game ini lebih baik kalian janjian sama teman kalian. Ya, kalau udah janjian kan enak tuh, nanti dapat coin multinya lebih gede. Oke. Cari aja pokoknya yang ada chest-chest kayak begini ya. Nah, kita coba ke tempat berikutnya. Misalnya kalau itu sekarang kita coba di tech entry, bisa nggak? Ya, kita coba di tech entry, dapat nggak di sini? Oke, dan ini lebih lama ya. Tuh, ini lebih lama pecahnya. Ya makanya janjian aja sama teman-teman kalian, apakah di sini tambah tech coin-nya? Sorry, bukan tech coin, maksudku candy coin-nya. Oke, kita lihat di sini lama kan nambahnya? Tuh. Lama banget nambahnya. Kelamaan kalau kalian farming di sini. Lihat tuh, nggak nambah malah ya, nggak nambah. Oke, kita pindah tempat aja. Ini nggak nambah ini, nggak tahu kenapa. Coba lagi. Oh, ini nambah teh koinnya, sementara candy koinnya nggak nambah. Nah, kita coba pindah sekarang ke yang namanya misalnya ya, Ancient Island. Ke island-island ada nggak ya? Coba deh Ancient Island. Ya, kan ada chest besar juga tuh. Oke, chest besar di sini ya. Nah, kita coba di sini. Apakah bisa mendapatkan candy koinnya? Oke, mana dia ini? Spawn. Ayo chestnya cepat. Coba di sini ada nggak? Ah, ini dapat 3400-an. Lebih besar daripada kalian di Vulcano ya. Nah, kayak gitu. Lebih besar ini daripada di Vulcano. Tuh, 4000. Kemudian kita pindah lagi ke tempat berikutnya, ke Haunted. Oke, Haunted Island. Ya, di sini sudah ada penghuninya, yaitu si Randy. Halo Ren, maaf aku ganggu. Aku cuma pengen tahu doang di sini dapatnya berapa. Oke, kita tes. Wow, dapatnya 12.000. Nah, oke, biarin, kesian Randy. Dapatnya 12.000-an di sini ya. Nah, sekarang kita coba pindah ke tempat lainnya. Oke, kita coba ke Hell Island ada nggak? Hell Island, nah ini ada di sini chest. Nah, di sini ada penghuninya lagi, ada si Popcat bebek. Oke, ya dia kiri kanan ini mecahinnya. Kita tes di sini dapatnya berapa duit. Oke, dapatnya 15.000 ya, lebih gede dari yang tadi. Oke. Lebih gede ya? Tadi berapa ya? Tadi 12.000 ya. Nah, oke, cuma nyontohin aja. Sekarang kita pindah lagi ke tempat lainnya. Misalnya kita pindah ke Steampunk Chest. Oke, ke sini deh. Ya, ini dapat nggak teh koinnya nih? Teh koin lagi, kebiasaan kan. Halloween-nya. Oke, di sini candy-nya kita dapat gak nih? Ya, kita lihat di sini candy-nya. Nambahnya berapa ini? 22.000, kemudian dia nambah jadi berapa ini? Kita lihat dulu sebentar, kita tunggu ya. Oke, nambahnya kecil sekali. Apa langsung di sini ya? Oke, aku lihat nambahnya. Ini angka 4. Nggak nambah. Oke, nggak nambah ya? Nggak nambah. Ah, lama ini dapat ini. Dapat candy coin-nya lama di sini. Coba kita tunggu lagi. Ah, lama banget.
Teh koinnya udah nambah, ini nggak nambah-nambah. Oke, nggak nambah-nambah ya di sini ya. Oke, padahal kemarin waktu live ini nambah loh. Tuh, sekarang nggak nambah-nambah. Ya udah, jangan dipraktekin di sini. Oke, jangan dipraktekin di sini. Kalian pindah aja. Ya, ini adalah tempat terbaik menurutku. Oke, di Heaven Gate. Ya, ini adalah tempat terbaik buat kalian farming candy coin. Nah, di sini aku bisa mendapatkan candy coin yang sangat besar di sini. Oke, kalau aku pakai triple coin dan juga triple damage, ini bisa dapat sekitar 400 ribuan. Sekarang kita tes tanpa itu semua. Dapat 110.000. Kalian bisa lihat di sini 110.000 tanpa yang namanya triple coin dan juga triple damage. Oke. Ini berapa detik sekali pecah? Coba kita hitung. Kita taruh 1 2. Oke, udah pecah langsung. Coba lagi 1 2. Oke, udah pecah. 2 detik udah langsung pecah. Ini karena petku powernya sudah gede ya, makanya gampang untuk mecahin chest ini. Dulu waktu main ini, waduh ampun. Nggak pecah-pecah ini, ada kali 20-30 menit. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah tempat terbaik buat kalian farming candy coin. Nah, candy coin bukan sih namanya? Ya itulah pokoknya, candy-candy gitulah ya. Oke, selamat kalian mencoba ya, itu dia letaknya. Dan sekarang aku mau gacha aja, dadah semuanya.